Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya mau ke Kampung Sakura yang ada di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Oke, kita dalam rute ini. Kita masuk aja sambil jalan. Ini ada teras warung. Keren kayaknya. Tempatnya kelihatannya adem. Masih melalui jalan kecil. Oke, jadi kejauhan sudah kelihatan gapuranya guys. Ini ada warung, adem banget. Ini bonsai. Oh, ada pasar tumbuh-tumbuhan. Adem guys, ini guys pemandangannya keren. Nah, itu guys kelihatan guys, gapura ala Jepang. Ada sakura putih. Nah ini dia, kita masuk Kampung Sakura. Ini yang taman baca. Ini ada tamannya guys. Namanya taman baca. Jadi tema dari kampung ini ya, sepanjang jalan ini kita akan menemui berbagai apa istilahnya, ornamen-ornamen, bentuk bentuk bunga, ada sakura, ada rumah-rumah, ada toko. Itu yang menunjukkan ciri-ciri akan Jepang. Ini warung cilok guys, ya, cilok, tapi ini desainnya Jepang-Jepangan. Ini ada lampu, ada bunga-bunganya seperti gini. Ini desain kan harusnya ada pos kamling, ada pos kamling juga, masa kamlingnya berminyak warna merah khas Jepang. Ini lampu timbul dulu nih, keren guys. Nah ini kita sampai di ujung jalan guys, itu akhirnya terakhir. Oke, ini terakhir Kampung Sakura. Kampung terakhir. Lupa subscribe dan tekan tombol like.